Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing urung jawab, Bu. Bu. Sing tetangga karo jawab nabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'alad-dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'il ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Al-ayat sadaqallahul adzim. Para tamu muhtaramin wonten kersanipun para adhi para bapak kiai ingkang tansah kula dhateng supados tidak lampahipun wabil khusus Habib Jawa Toh Harun Sakin Semarang ingkang tansah kula dhateng saya Bapak Kiai Mboten sanget kula sebat sunggal-sunggalipun kang tansah kula dhateng mangkat patbah-patbahipun Bapak Ibu sesepuh pinesepuh Bapak Haji Bu Haja ingkang tansah pun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Tak ketinggalan dari grup hadirah. Adam dari Semarang yang bagus sekali yang kami sayangi dan kami banggakan. Tak ketinggalan para santri, santriwan, santriwati yang hadir di malam hari ini yang kami sayangi. Dasarnya gaduh-gaduh ibu, bu. Gaduh-gaduh mawon nggih. Sadherekipun kula matur tansah panjenengan sami. Sepisan monggo kita dhaharaken tansah kelairaken syukur tekan sanepun Gusti Kamangku jagat menyang Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring pitutur rahmat dhateng kita sami. Jika kita sami ing detik dalem menika saged nanggihan kanthi widodo saka tanpa aras sembaring purangka. Sedaya menawa pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila semoga kita syukuri kanthi ucapan lisan alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi kanthi rawuh kula panjenengan sami ing sadalu punika senajan mujarah sah mugo-mugo tambah barokah, tambah manfaat, tambah amal ibadah dan sakit maslahah di dunia hatta akhirah. Amin ya robbal. Mugi-mugi sak badane kuntur pengosan semangi Allah paring ridho. Mugi-mugi dateng di kantor ilmu ingat berkah lan manfaat. Amin. Dateng berkah manfaat ilmu ni, manfaat ilmu ni. Amin. Berkah kata rezeki ini dipenparingi panjang yuswani lalu di dalam negeri sing jadi hutang sudah melunasi. Allahumma amin. Kita akan ke umat amin umat amin amin. Salam dan salam kadiwasan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bukan turun dengan sanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga lan soho sahabatipun semono saged tumebir dumateng kita jaya amin ya robbal alamin. Para bapak
Ibu Pirau dengan tansah kula hormati acara ing sadalu menika niki wisuda purna siswa NTSMA apa ini apa Anida di sorak terti saya santri-santriwan santriwati ingat dipun wisuda muka-muka hidup ini musim barokah sing manfaat muka-muka bagi penerus perjuangan bangsa kita selamat akhirat sebab yono sholawat itu padahal sejak awal dari alam akhirat itu gara-gara sholawat ya yanu manjani sakum di sholat ya alaya wa inna sholatakum nurun yamal kiyaman ya yanu padahal sejak sholawat sirakati wajari cakum ing pelungguan irokati bisa nanti kelawan wacana sholawat wa inna sholatakum maka saktini sholat irokati nurun dati tayo dati pepadan yang paling kiamati ing dalam dinani kiamat alhamdulillah Allahumma sholawat penting nih dulu bila saking menunggu hadroh salawat mungkin-mungkin dipun paringi berkah dari Allah sahabat pinjaman di kenyamur kiamah Allahumma saat dalam puniku acara pun wisuda pelepasan anak-anak NTSMA Anido dengan saat dalam puniku panipurno samun lulusan muka-muka ilmu ikan dipun gali dan tentang ilmu ingkang barokah ingkang manfaat dunia temuka akhirat binjar Allahumma Allahumma Pak Pak Bu Bu kepengen di anak soleh-soleh kan betul aku nintito siti sadaringi pun monggo kita dukosik sing do ora-ora iki muga kowe entuk berkah ngaji Allahumma aku tak ngetes hadroe sik gendong tangi amin sing ora do ngantuk kabeh muga-muga semangat ngaji sebab anak soleh-solehkan itu penting kalau bapak ibu kalau jaringan sami bintang ibu yang diagulakan agulakan mau anak soleh-soleh ilah matamu atama ikota ilah bisa lagi sodakotin jariatin au ilmin yunta bawi awalatin solehkin yakulah kalau jaringan sami sesu nak wis mati mati yuk bantali gelu
gelu niku saking gelane dadi gelu. Lha kok iso gelu niku saking gelane dadi gelu, ngamar metu gel sing ijeh gare telu. Apa kuwi sedekah ja? Iya, ilmu sing man faat anak sing soleh-so. Iki dicetak mulo kok nek nggone madrasah iki dadi anak sing soleh-soleh ka Allahumma. Amin. Lagi ana cerita. Iki wong main poso Ramadan, main apa iki? Main gebek nggih. Sebentar lagi main poso Ramadan. Kula dicrito mboten. Ana wong anake ora ndi. Pak Bu, Mas-mas. Ana wong ora ndi jenenge Idris. Lha iki ngruwaya poso Ramadan kepengin ngaji golek pondok. Golek pondok. Kepengin iso ngaji. Bantaman iki daru sanjang kare ibuke ora dipak masalah. Bu, aku ki pengen kepengin ngaji. Arek mondok ora didik ditindungake nggih Bu. Daru-daru ya lepet-lepet. Pakaian sing ala amoh-amoh ta sing pakaian ana-ana to. Biyen iku ya Allah. Tasih go sarung diundur-undur kok. Jadi adik kulo nggih ngoten. Lah umurku sudah tahun Robi. Habib berapa Bi? Mbak Nima, Habib plasma saya udah 60 tahun. Ora percaya ya wis. Aku tuh pun nang kok ora percaya. Sadana Muhammad. Amin. Dato anak niki wau. Dalu-dalu sadang ibune, Bu. Pangenjing perso pare perso. Senajan to kula boten kagungan sawet tetep mangkat. Kena mung kula nyuwun panestu panjenengan. Namine Idris, Idris iso mangkat. Anggere pun ece mangkat kalih ngaten. Oma gendeng. Pacek kewaci. Aku tak metu lawan ningakno. Apot anteng aku tak ngaji. Bapak ibu ingkang dongakno. Salatu gendongan tadi ki pelapa terus dia di rumah no sepeda tutup kau aduh ngesel mandek neng pinggir kali batang-batang piapa yang gelintang ukuran kesel ngantos dalu tilam neng pinggir kali kurung esu-esu orang ada atsolatu khairum minannau atsolatu khairum Idris tangi kok ana adzan subuh berarti wis wayahe salat subuh. Idris ngedak ning ngone kali jegur ning ngone kali. Kudu remang-remang subuh juga remang-remang ta Pak Bu. Dadi piyambak jegur ning jero kali niku wudu. Jiko banyu wudu ngaten iki dalalah ana kuning-kuning. Tai iki lho. Ngacara gonmu yo tai. Esok-esok entuk kuning tekel batu tekel ngaten iki dimo. Dimo. Batu tekel iki wau piyambake metu saking wudu terus salat. Batu salat piyambake to didahar iki wau. Dimo setunggal didahar. Sa
saking ngelewetan sebab anak pondok ora sah anak wong ora du bener-bener kepengen iso ngan iso bin jadi kia ya Allah bakda matan terus didahan bakda didahan itu piambak ini aku kalian pikir nah iya wong aku di atas sholat ke mangan dirimu tuh dimana sopo lagi aku randaruk kalah yo nak di kalah kelana orang dan terus piye aku mampu sholat iki apa ditompo kalian Allah subhanahu wa ta'ala pada dirimu pi ono sedu iya bener gak dengan iki wau biar-biar mikir-mikir terus madosi wet dirimu iki wau kuali diturut terus tutupnya tubuh tobe niku terus ketemu karo wet dirimu sing mangklung ning gone kali banggale dicocok kaki kira-kira nak wong kene ngono apa langsung dipangan bakalan bakal dadi sanana Muhammad terus boten demi halal bakdamatan iki wau terus dipangan mana nih gole wet dirimu dicocok kaki pas bener wah yo berarti wet iki wet dirimu iki jur mete gole sopo tanpa sebelahnya ana wong kerja mancul pak takone pak iki wet dirimu iki kagungane sinten nggih enten apa to mas nyuwun sewu kula ora pikantuk dirimu sungkan mong kula padhang kula dahar padahal dirimu iki enten ingkang kagungan lah padahal kalau sholat karena dirimu ini buatan dikala lagi lah sholatnya nopo pun tapi nopo buatan kalau khawatir itu pak kalau badi mandi ikan kaguan dirimu ini oh anu mas kue dirimu ini kaguannya Mbah Abdullah lah Mbah Abdullah itu dalamnya pun diberi kok nanti tepi oke kalau badi soal Idris terus melampas sholat dengan Mbah Abdullah assalamualaikum waalaikumsalam sopo iki ana santri anyaran nggih kula Mbak Abdullah sepisan silaturahmi ben kabeh punjur pangapunten dhateng panjenengan kok muni wonten sarepun kula lha yo napa iso sepat karene ana apa nggih pangapunten kang kathah kula wau pikantuk dirimo setunggal wong kula padhang Mbak Abdullah ternyata iku jebul iku kagungane panjenengan padahal iku tiba wonten kali wong kula padhang dan kalau nyuwun kalah itu mas tunggal yang asal kalau pada niki Mbak Abdullah Mbak Abdullah jawab bebi oh raiso nah tak kalah lagi degan ini pek santri ku kabel ya entah aku gelem ngalah lagi di rumah si jik nuwe enak gelem nenggonku dadi bantuku suwe nih pitung tahun nah ya Allah bintang suwe nih pitung pangkate dirimo siji jaluk halale hukum suwene pitung astagfirullahaladzim itu jod putih oke wale-wale nopo Mbah Abdullah berhubung niko apa sama niko man sama kalau dahar sama kalau badan oke pun kali panjangnya senajan pitung tahun ya berarti kalau langsarai buatan nopo Mbah Abdullah dilakoni tenang kali Mbah Idris niko mau Bantu dilakukan suami pitung tahun, cekain cerita. Niku ganem besok ni pas pitung tahun dah lalu ini mantu. Assalamualaikum, Mbak Abdullah. Apa Dris? Pengapunten kata-kata. Jadi kata si pun masa mau cakap pitung tahun, lo tak jumun ikhlasi panjangan dan halalipun delimo setunggal yang sampun kula padhang niki wau Mbah Abdullah. Mbah Abdullah jawab pripun? Ora iso, Dris. Ora iso. Urung tak halalke, Dris. Ana hukuman sing kanggo kene siji kas gek kowe gak nglakoni lagi tak halalke. Nggih, enten apa malih Mbah Abdullah? Kowe gergelem rabi anakku. Anakku kuwi singkor. Picek tur budek. Kau gergelem rabi anakku, terima cinta halalki. Nak kira kira tanam nang punya gelmura. Lawang seka, buto terbudak. Nak potong rawan itu bok tau ya Allah.
mau siji jaru diharake yo dilakoni. Nggih. Pangapun teh kata Mbak Abdullah. Sebentar kelapatan kula kekirangan kula lan ugi ingkang sampun paling kedhaten kula nggih kula badhe lampahi. Sabataripun napa niku Idris niku sanggup Krabi putrane Mbak Abdullah niku wau terus dinikahke. Nikah kawit itu kan iso wakil wali to. Ora ketok. Badane pun wis Arkarta wajah terduka wis rampung yang pondok-pondok udah nunggu kabe bareng terus dikai kunci Idris dikai kunci karo Mbah Abdul Idris karena ya wis anakku wis tak nikahi karo kuwi wis kalar wis sah agama lan negara saiki kuncine golek karo dhewe ning pintu sing di kamar sini iki kuncine deg-degan mboten kira-kira keke keliru meneh ra ngono aduh keliru kumane piro meneh ya Allah. Badan itu boleh muni sak gondok ni kau dijajal ke ceklek ke urai cong ngalah meneh urai cong ngalah meneh urai cong bingung deh geger salah meneh widi mau cici ke pitung tahun menak salah neng gue bilang puluh tahun meneh ya Allah. Idris jelasin terakhir ni pun ceklek pak ceklek Idris tu jawab salam assalamualaikum sini dulu jawab waalaikumsalam tuh kaget. Jari ini bujuk kemarin bisu kau bisa ngomong balik mulai Idris pengapun dari kata Mbak Abdullah kalau keliru melih lah panggil pulau itu lah jendela hukum bintang puluh tahun melih sanjangnya panjangnya putri panjangnya jari bisu budek pincek sehingga ternyata Mbak Atur tekaman aku kalau sangka waalaikumsalam wahyu ini bukan main kalau bintang film Indonesia ini ayo kuih. Nah toro kuih langsung kau tubruk foto eh nah toro kuih tempatnya kau tubruk apa kudu dia salami sih foto kamu ya Allah jalan Muhammad ganteng-ganteng Mbak Abdullah Sengdeng ya kuihmu bojo mudris oh ya kuih bojo blong-blong jari bisu budak karena singkat maksudnya terus jelaskan Mbak Abdullah ini terus kita maksud anak kuwi tanggap budak sebagai kuwi orang tak berumah ke barang masih siap cici pripatin pincang orang tahu dulu barang maksa tinggal dada sikile sengkor sikile orang kalau orang tahu kanggo pelaku si urusan masih si tak maksud kono tris oh mater bagi gak tau mater nang jadi ngantar jadi mater mora eh mater mora yuk tas saya setahun ini mater kok tuh ini mater gak tau seneng gak ada seneng niki wow alhamdulillah gara-gara halal niki wow Idris entuk putri ini Mbah Abdullah suwe-suwe ini mater duwe a kagungan ut kakung karena Idris niku hamil ora tempat setahun, rong tahun hamil. Subhanallah. Ana wong Semarang hamil rong tahun. Ora ana. Pertanya. Lho kan mboten. Kula wis sampeyan aja wani-wani mek wong tuwa dosane gedhe dilaknati kalih Allah Subhanahu. Sebab pe awak-awak dhewe biyen ya tanpa ibu ora mboten saged nggih mboten. Yang juru hutan itu ya Allah sesasi, rong sasi, patang sasi wah dan ala wah susah yang ngatasi susah ngaji di gowo, yang pasar di gowo ini bener dola jadi ya kok ada mau mati di sana lagi larang mana bu mau semarang ini mati mana di sana lagi sih aku udah kesel pak nih tak sana lagi sih kok ada orang wih orang bentak-bentak ini anak gila bang ini ya Allah jadi anak orang lain-lain itu di sini apa ya Allah mengkali Allah subhanahu wa ta'ala rong tahun lain jebrol dia menikah menghasilkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alhamdulillah gara-gara dia anak soleh-soleh kahwi cebak pemangan yang kudu di adia demo si jindalu halalik umumani pitongka ya Allah hasilnya apa? Hasil
asine ndiana yenewa Imam Syafi'i rahimahullah taala kangge pantan kula panjenengan sami niki alhamdulillah. Jaman akhir angel bi meniki ya Allah kon ngaji angel. Jamane globalisasi. Pamit ngaji malah nonton. Ini ya Allah. Komplit berarti. Komplit. Jare ini mondok Pak Kiai mandang mulai mentang tolong sasi. Selawat terus jangan sampai putus-putus sampai ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Salat inilah tuntun kita, mengantarkan kita besok dari kelak akan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Entah nok-nok jak selawatan, ojo jak jagong ning ratan. Jendane ora bener jaman saiki wah pun rusak era karo kandung rumpi senane. Astagfirullah. Kula-kula sampean kabeh dana monggo aja kalake nek pitik, Bu. Bu. Jenengan duwe pitik. Pitik iki apa? Ya pitik. Pitik niku nang endok. Niku ora apa dobokne. Kula piambake nang endok, Bu, dideloki ora cocok. Pitik kaya ngono kok ngendhoke kaya bas. Ora tau. Mula karo pitik ngendhok lho, ora cocok, ora cocok, ora cocok lho. Meneh tak tau meneh, ngendhok meneh. Ora cocok lho meneh. Isane dhek cocok piye cocok karo ibune karo panik piye dalan. Ditirakati, Bu. Ditirak. Pitik niku nek wis ngendhoke 10 nganti 12, ya terus Ya berarti podo karo pranggen.
Pitin nang ndok rolas menit dikremi. Krem angkrem niki pitin ku tirakat. Ana pitik angkrem lah mbek mangan. Bu. Bu. Pitin nang angkrem ora mangan poso. Tira karepe anake gen padha mbokne. Ora ngglitir kok balwi. Ora baru kok ora toto. Ora toto. Ora toto. Sebabe ora podo karo mbok. Akhirnya pitik tirakat selikur dino suwene ora mangan. Kuat. Menungso kalane nggih pitik. Pitik dicita-cita ya Allah Gusti, anake kula kok mboten sami kula Gusti kok kaya bang lintir. Ndak nek lebel ta, Bu? Yo. Tira tirakat. Badhe tirakat selikur dino suwene. Pitike pun netes. Nah, tolong ini nanti semuanya. Nah, untuk anak ini. Tentukan selikor dino ditirakati di poso ini podo karo bokne. Nanti dari ayam dari pite. Sami bener. Mau gelintir koyok bak dari bok koyok bokne pite ditirakati. Lah kok sama kami nanti ditirakati. Nah, dia kepengen anak yang solehan soleh kan Allah rumah. Cekotok mawai yang mana miliki ejek cilik di bopong-bopong gede sini di gondol uang ini yono lengkap berarti jalanan Muhammad SD buka sini itu udah tulusi pintai kan gulai pintai ku mau digonmu yu gulai maret-maret boleh pintai anak hilang di dapur lah sebegini orang-orang gulai aku orang-anak panggilan dulu. Jadi orang apa? Subhanallah. Wedok siji anake papat, anake lima. Sak nggone ana. Lha kok polisi ora digaruhi napa? Garuhi kabeh digone dinas sosial. Dikae ilmu gen ora dadi anak pak kabeh. Iki dunya rupet iki. Ya Allah, astagfirullah. Lha saking menika dalem iki monggo putra ayah jenengan saya wis sekolah teng mriki cip tenanan. Gen endok ilmu sing berkah manfaat dunia akhirah Allah Roma. Sebab niki arep ade kula sampean kabeh. Anak niki nak dadi anak sing soleh soleha. Niki wong tuane senajan wis mati dadi barokah Allah Roma. Tapi nak anak dadi anak pang, ah pun susah. Tinggal mati dedek anake kok goblok kabeh. Ora jadi dadi napa. Dungane ora iso maca Yasin ora iso. Lah maca Yasin kok permodal ya kon moto yasin yasin enggak moto yasin yasin kok pak dan atosin moto apa tosa Allah yasin moto yasin atosin moto tosa itu bisa barang astagfirullah itu sekolah dulu-dulunya gendeng-gendeng sebab beratau ngaji pengantauan agar ini pondok orang tahu sekolahnya umum mantara kawala tahu jainan kana ngambun amirahu alai yang sopongi mati kledak tinggal anak kau goblok goblok orang yang sangat jibabar belas setengah ini domo beto yang gue skip dindi dupe ngani domo dindi ini domo dindi ya Allah kalau ngaji temen di hubung ngotan iku ya Allah mobil kau lagi waktu esok bim ya Allah gara-gara mesul yang dalam kayak diatu kau mikir buatan kau sobat tak dunia cuma kau ingat ini bim ayolah dunjukin anak di alam dunia dunjukin dosa dokaru kaya ngajan ini topak bu itu waktu ini poni posan manis mati di alam kubur malaikatnya yang kali tangan ini direpeke karo malaikat malaikat sing karo kondo iki lah kirimane anakmu subhanallah billah min anake sing ahli kepla ahli kota Kertu saya bengi saya gandeng ngene kota Kertu saya bengi saya gandeng ngene kepla malaikat nek kan sirae wektu
manusia wis mati ning alam kubur dicecek-ceceke karo malaikat. Malaikate karo kondo iki lagi di mana anakmu semana udub billah min. Mula anak-anak sampean sekolah ing MTs SMA niki direksa sing apik gen entuk ilmu sing manfaat donya temo ka akhirat Allahumma. Sebab nek awak terus mati arep arep bedone anak sing saleh lan saleh ka Allahumma. Tapi anak kula sampean kabeh kok ora iso ngaji bab 12 maca yasin diwaca yasin. Maca kok sing diwaca kok sah. Lah kowe arep to ganjaran kontinu. Remuk ora remuke napa nggih. Ya Allah. Kula ning alam donya ayo putra wayah digunakake sing tenan dadi arta lan sing kang saleh lan salehah Allahumma. Aja ditokno wae ya Allah ya makake nusai wong tenan kok. Kula-kula sampean kabeh sak durunge mati ayo bareng-bareng ning alam donya. Hidup bertoleransi beragama saling berdoa supaya apa anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah Allahumma. Niki saya mati bodoh gak melu sonak mati bodohnya tinggal bu sonak mati bodohnya diting gimana ana wong Semarang nak mati gue gelang kalung kok malih telepon tau saya mati bodoh gak melo bojo ayu bejo sing bapak itu kau bejo sing temu jadi kumpulan bojo tangisan sing dunia derebut warisan Allahumma sing wedok sama ya ora toko ora ya Allah nggih napa nggih ya sekarang kepak rondo anake bapak jur sapa lah sing lanang ya terima kasih dan ora pinek kesempatan ngono ya Allah sallallahu Muhammad apa sing dikowo ya tabiul baita salam santun allahu wa maluhu wa amaluhu wa ya wong urip iku ra wis mati
bayar diri senang di sing loro bakal bali ning alam donya maneh Bu Pak nanti tak juga nanti lawat sampean niku nak lawat niko mayit niku nak bar dijuci dinapake diulesi ini badan bar dijuci dinapake disolati bar disolati napake kok ini yang dulu kerendok nah kalau ini diujeknya pak pikul ya Allah badan dipikul ini mayat gaunya kuburan ini apa ini ini mayat itu nangis lah sini cak dulu di gaunya kubur ini mayat nangis tangisnya mayat gini doa anakku sebab saiki aku wis mati marang Allah kang Maha Suci. Tapi sing apa wau? Jenenge sinten? Ya kurang ajar. Semene aku yo mayit. Semarang. Saudara Muhammad. Mayit nangis iki. Ya Allah, sepute sambate karo anakku kuni. Anak muda dia nangisi daripada nangisi bayi muning ini tini menangis amurang haji tini menangis amurang haji sebab kelawan haji insya Allah dikantori dan yang gusti sugene alam donya ora mikirke sesoba kare de mati bae nang sanipun Allah Subhanahu wa taala tutuk kaya mati to kula kula dibatali gelu saking gelane dadi gel kula dipatok loro patok loro tenger nak loro dadi tenger 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 bar kole bene alam donya ora tau ngaji ora tau salat jamaah ora tau rumah adzan ya biasa iman-iman betul cedak masjid musola ayo santri-santri ini cetak-cetak jadi cetak santri MPS ini MA ayo masjid cari ini dikebai masjidnya api-api orang ngomongi kok ya Allah astagfirullah ya. Orang kau tidak aku bian masjid ini kujir ini gede-gede mas ya Allah ini masjidnya kebak ngaji bener
ngaji, saya ke masjid api ngaji gratis rana bayarane kon mangkat moh kabeh ya Allah. Astagfirullah. Ini mana iman orang rumah ada datang kau dilingin kau kilingan suara ada kau kilingan sholat sembahyang tulus lan ikhlas lahir batin ini bang waktu ayo beti tindak akhir sholat cakai agama ayo enggan pada di tindak no di bang waktu ojo nganti lali tuno uremu yang ora gelem lakoni ya Allah. Itu kita doa akhirat cuma nak untuk bilamin. Al Quran ni jadi wajah. Ojo among kanggo pajangan. Maca solawat yang Nabi Muhammad. Insya Allah entuk sabat. Al Quran ni jadi wajah. Ojo among kanggo pajangan. Maca solawat yang Nabi Muhammad. Insya Allah entuk sabar mulane ngaji bu derek dawuh kiai bareng-bareng ayo podo dilakoni mulane ngaji pak derek dawuh kiai bareng-bareng ayo podo dilakoni pengajian bu dandan iman sing do ikhlas insya Allah itu ganjaran Allahumma pengajian mas dan dani iman sing do ikhlas insya Allah itu ganjaran sholat cakai agama ayo enggan podo di tindakno lima waktu ojo nganti lali tuno uremu yang ora gelem lakoni semana untuk bilamin cedak mucola cedak masjid ayo kru ada dan cekat ke jamaah Allahumma nak ora iman iman bu iman yo patok loro dari tengah-tengah narkore nang alam dunia jamaah ora tau sholat ora tau mati di tengah-tengah gusti bagian panjenengan kesangan kulo sekedap kemawon kulo tak badhe sholat jamaah kulo badhe tak sholat jamaah kulo badhe yasinan sak piturutipun sekedap mawon gusti sawepun Allah Subhanahu wa taala he menungso apa ora krungu adat golak-galok bendina apa ora krungu sore kiai bendina lagi pesakit kelingan kepengen arep dalu urip meneh arep ibadah nang ingsun gusti wis kaset astagfirullah ya Allah mulai iman 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 temen cedak masjid sembahyang mama apa lagi ini iman iman temen cedak masjid sembahyang mama menawa krungu adzan para turun rumah rumah ana menawa krungu adzan para turun rumah rumah sholli wa sallim bakal keterima mama lelah desa
sangat kami hormati. Alhamdulillah kami pengawasan dalam ini. Kami pasang kurang bisutewan bisutewan. Makin jadi masih. Insya Allah perencanaan kuku-kuku putrawaya dan putrawaya engkau soleh solehnya. Berbaris jolio sa keluargane sana putu berbaris panjang umur ijen. Jadi bila sakit balak tumpuk budo kesayangan sakinah tomah nenang. Kalau berdeski ingat halal, ingat jember, ingat barokah, kita enggak sempur ibadah di matang Allah Subhanahu wa ta'ala. Merobot ini saat ini pun sak putra wajah ibu, tetap putra wajah ingat soleh soleha. Mohon acara ibu nusunilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah cita-cita ini baju ini hajati, pada saat kami rawat ini masjid pengawasan dan ini, tanpa pikanto kita ini pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikalu kasih ibu nusunilah, pindahkan karena ibu sultan ini awliya Syahadul Qadir Jilani Rana Argun dengan berbidang sahaja ada tak sabut bagi mana desa jangan tetap yang khusnul khatimah Allahumma amin dibarokati suratil fatihah alhamdulillah kesehatan rajin sudah rahmat wakil alhamdulillah malam tambah rohkin di barika bidri iya kan aku juga iya kena setahun ibn suratul mustaqim suratul nanti rahmat dalih ingin mantu gana kolam tuli rabdi bini yang tayang di mumpin amin Thank you.